cowok ganteng yang actingnya no tipu-tipu. Siapa sih? Kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Kita panggil langsung. Ini dia. Hehehehe. Sebut nama dulu baru dengerin. Tahu ya? Kerjanya kebanyakan nunduk. Jadi gak dengerin. Ini berkomitmen dong. Apa mereka? Oh, 6 tahun berkomitmen bener. Kita panggil ini dia, Rinaldi Zulkarnain. Halo, silakan duduk. Oh tadi, aku udah ketemu sama dia di toilet ya. Udah. Tadi dia manggil aku Kasusan, gue bilang bukan. Silakan duduk. Maaf ya, artinya tuh bukan Kak Susan. Apa? Kasusan. Punya kasus. Punya kasus. Kasusan. Oke, enggak biasa. Ini kawan-kawan aku mereka suka bercanda aja. Iya. Karni. Tapi kamu suka teater tuh dari kapan? Dari kapan? Aku suka teater itu sebenarnya dari SMA 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Sekarang kamu usia berapa? 31. Oh, tua ya. Aduh. Apa muda. Oke. Ya, aku enggak ngajak. Terus ya jadi dari 15 tahun lalu aku ikut teater. Itu mungkin gara-gara dulu aku ngelihat abangku kali ya. Jadi pengen ikut teater aja, ikut seni peran. Kayak gitu. Oke, berarti dari awal ikut teater terus semakin tertarik dan akhirnya mencoba menjadi sutradara gitu? Iya, betul. Apa, teater apa yang kamu waktu itu sutradara? Jadi aku punya komunitas teater namanya Suatu Hari. Jadi memang aku bikin komunitas itu tuh buat teman-teman yang anak-anak muda khususnya yang susah banget nemu akses buat teater, akhirnya mereka ikut. Jadi kalau saya ikutan nggak bisa dong, aku kan udah tua. Boleh banget sih, Teh. Oh, boleh banget kalau, boleh banget sih. Boleh. Tapi Rinaldi ini suka bikin konten monolog lagu versi anak teater. Coba kita punya tayangannya ya, ini dia. Oh, keren banget. Belum. Harusnya lagu Minyak Wangi. Gue mau denger pas yang soal lali-lalinya gimana. Oke, kita mau coba Rinaldi untuk baca lirik ya. Okay. Lagunya Alamat Asu. Oh ya. Oh, sama sama Ayu. Iya, di Oke. Ini minyak wangi kali. Ya coba lele-lele dulu ya. Iya, jadi aja dong. Minyak wangi aja yang udah yang belum dong kan kalau Alamat Asu enggak udah bisa. Boleh minyak wangi. Iya. Tapi susah lagi tuh pakai tuh sambal ado. Pernah sih aku bikin pernah. Atau enggak? Lagu lu yuk, yang lagu Turki yuk. Iya kan? Oke yuk, silakan berdiri yuk. Oke. Okay. Aku nemenin aja ya, aku nemenin. Siap, Mbak Yu, oke. Okay. Jangan dorong. Gak ada yang dorong perasaan. Gak ada yang dorong, Wendy. Gak ada yang dorong. Biasanya tak pakai minyak wangi. Cakep. Biasanya tak suka begitu. Saya cemburu, saya curiga. Takutnya ada main di sana. Oh, lali. Lanjut lagi tuh, soal lagi. Kamu lanjut. Oh, lali. Ola, olala. Oh, itu. Oh, lali-lali, ola, olala. Lanjut yuk, lanjut yuk. Apaan? Gue enggak, gue ngomong. Iya. Oh, singkir balik lu. Biasanya tak pakai minyak rambut. Biasanya enggak seperti itu. Saya gelisah. Gak enak hati saya. Takutnya ada cinta yang lain. Soh lali.
Oke, jadi banyak banget tuh yang nonton. Syukurnya banyak yang apresiasi sih. Oke. Banyak juga yang nonton karena keren. Awalnya dulu pakai lagu anak-anak. Jadi kayak balonku ada 5 gitu-gitu. Karena aku ngelihat dari setiap lirik lagu itu sebenarnya punya makna yang kadang tuh beda banget sama suasana lagunya itu sendiri. Oke. Gitu. Jadi justru kamu bawa lagu itu seperti orang gue kayak pernah denger lirik ini gitu ya? Iya. Oke. Okay. Nah, apa yang ketertarikan kamu nih dari teater nih? Yang paling membuat kamu gue nggak bisa ninggalin dunia ini? Dunia teater ya? Karena mungkin kalau boleh bilang aku belajar ilmu hidup di teater karena prosesnya luar biasa di sana. Dari awal aku ngerasa dulu aku orangnya tuh nggak bisa komunikasi dan lain-lain. Oh. Tapi pas di teater kan dipaksa untuk ayo kita ekspresi, ayo kita bersuara dan lain-lain. Akhirnya aku belajar bahwa kok manusia tuh unik-unik ya. Solalilali ya. Solalilali. Oke, gini. Kita mau iklan nih, ya kan? Tapi kamu yang iklanin, coba. Jangan kemana-mana, tapi pakai beberapa ekspresi. Oke. Okay. Marah, sedih, bahagia. Maaf nih, aku mau belajar. Dari marah dulu. Oke. Okay. Jangan kemana-mana! Tetap di Brownies. Obrolan manis, hiss.